Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel Mainan Gema ya. Widih, lihat di bawah sini teman-teman, ada satu buah mobil molen berwarna putih dan silver nih. Wih, keren-keren sekali ya. Ini digunakan untuk membuat coran loh teman-teman. Hehe, ayo kita masukkan ke dalam wadah kita ya. Dan mari kita bawa pulang. Hehe. Widih, lihat di bawah sini teman-teman, ada banyak sekali mainan keren nih. Wah, wah, wah. Lihat ini, ada berbagai macam mainan keren yang sedang berkumpul di sini teman-teman. Wih, lihat, ada berbagai macam jenis mainan ya. Dari mulai alat konstruksi juga mainan keren lainnya teman-teman. Wih, mari kita bawa pulang semuanya. Tapi sebelum kita bawa pulang, seperti biasa teman-teman, kita review satu persatu mainannya agar kita tahu setiap nama serta fungsinya ya. Dan kita mulai saja, kita review mobilnya dari yang sebelah sini dulu nih teman-teman. Wow, lihat kak, kamu dapatkan satu buah truk pasir berwarna biru toska dan silver nih teman-teman. Widih, mantap sekali. Ayo kita masukkan ke wadah. Lanjut yang ini nih. Wow, lihat kak, kamu dapatkan satu buah mobil eskavator berwarna merah ya teman-teman. Hehehe, keren-keren sekali. Sangat-sangat keren. Kita masukkan ke wadah. Lanjut kita ambil yang ini ya teman-teman. Wih, lihat kak, kamu dapatkan satu buah mobil molen berwarna kuning, digunakan untuk mencampurkan bahan coran. Hehehe, atau membuat coran ya teman-teman. Hehehe, mantul-mantul sekali. Sangat-sangat mantul. Ayo kita masukkan ke wadah. Lanjut kita ambil yang ini ya teman-teman. Wah, wah, wah. Lihat kak, kamu dapatkan satu buah mobil truk pertambangan atau mobil yang digunakan untuk mengangkut hasil tambang nih teman-teman. Wih, keren sekali ya. Truknya berwarna kuning dan ia memiliki roda yang berjumlah 8 buah. Hehe, kita masukkan ke wadah. Lanjut kita ambil yang ini teman-teman. Wow, lihat kak, kamu dapatkan satu buah mobil molen lagi nih. Mobil molennya kali ini berwarna kuning ya teman-teman. Widih, widih, keren-keren sekali. Sangat-sangat keren. Ini juga sama ya, digunakan untuk mencampurkan bahan coran. Hehe, ayo kita masukkan ke wadah. Lanjut kita ambil yang sebelah sini. Wih, lihat teman-teman, kak, kamu dapatkan satu buah mobil truk pertambangan atau mobil pengangkut hasil tambang ya, digunakan untuk membawa muatan yang sangat banyak sekali, terutama hasil tambang seperti ini ya. Wah, mantap. Ayo kita masukkan ke wadah. Lanjut kita lihat yang sebelah sini teman-teman. Wah, wah, wah. Lihat kak, kamu dapatkan satu buah mobil eskavator warnanya kuning nih. Ini juga sama teman-teman, digunakan untuk membantu pekerjaannya para eskavator. Widih, widih, kita masukkan ke wadah. Lanjut kita ambil yang sebelah sini. Wah, hai, lihat nih kak, kamu dapatkan satu buah truk tangki berwarna kuning, digunakan untuk membawa limbah cair ya. Ini adalah termasuk salah satu jenis mobil truk sanitasi ya, atau truk kebersihan teman-teman. Widih, kita masukkan ke wadah. Lanjut kita ambil yang sebelah sini ya. Wow, lihat teman-teman, kak, kamu dapatkan satu buah mobil truk tangki berwarna putih ya. Ini digunakan untuk mengangkut air, karena di sini digunakan untuk pengairan nih teman-teman. Di sini tertulis Ward Petringkar. Huhuy, kita masukkan ke dalam wadah. Lanjut kita lihat yang sebelah sini. Wow, lihat teman-teman, kak, kamu dapatkan satu buah truk pasir atau mobil pengangkut pasir ya, digunakan untuk mengangkut pasir dalam jumlah banyak. Kita masukkan ke wadah. Lanjut kita lihat yang ini ya. Widih, lihat teman-teman, kak, dapat satu buah mobil peluncur roket. Ini adalah mobil militer ya, atau mobil tumbler teman-teman. Wih, keren. Ini termasuk ke dalam mobil militer karena digunakan untuk keperluan perang ya oleh para tentara. Wih, kita masukkan ke wadah. Lanjut kita lihat yang ini. Wih, lihat teman-teman, ada satu buah setum nih. Setum berwarna kuning dan digunakan untuk keperluan meratakan jalanan ya. Widih, widih, kita masukkan ke wadah. Lanjut kita ambil yang ini. Wih, ada satu buah mobil derek berwarna putih juga. Wih, keren sekali. Dan satu buah alat ataupun mobil pertambangan warnanya kuning dan hitam. Dan satu buah mobil bus sekolah. Wah, hai, digunakan untuk mengantar para siswa ya.
Dan yang terakhir ada satu buah eskavator pencapit atau eskavator capit nih. Kita masukkan juga ke wadah. Wah, kita sudah mengumpulkan semuanya nih. Tinggal kita bawa pulang. Dan sekian dulu video kakak hari ini. Sampai bertemu lagi di video kita berikutnya ya. Dadah!